Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, Ananda, SDIT Buah Hati Islamic School 3 Karawang. Berikut adalah tutorial gabung ke Google Classroom dan mengubah nama menjadi nama lengkapnya sehingga bisa memudahkan guru-guru untuk memberikan penilaian. Berikut tutorialnya. Yang pertama, pastikan Ananda sudah memiliki platform Google Classroom yang sudah terinstal di smartphone-nya. Kemudian kita klik Google Classroom. Nah, tampilan awalnya bagi yang belum sama sekali bergabung di Google Classroom akan seperti ini. Kemudian kita buat atau gabung dengan kelas pertama Anda dengan cara klik tombol plus. Kemudian klik gabung ke kelas. Pastikan Ananda sudah memiliki kode Google Classroom yang sudah di-share oleh gurunya. Kemudian klik atau masukkan kode kelas berikut ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian klik gabung. Oke, baik. Ini sudah bergabung ya di kelasnya Pak Hilmi, yaitu 4 Khalid bin Walid. Nah, kemudian Ananda ganti nama lengkapnya ya dengan cara kita klik garis 3 yang ada di pojok sebelah kiri atas. Kemudian klik setelan. Kemudian klik ganti nama. Kemudian klik info pribadi dan klik nama. Sesuaikan dengan nama lengkapnya ya. Di sini Bapak bisa menulisnya dengan nama Fatimah Az-Zahra. Kemudian klik simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian kembali keluar dan kembali lagi. Sudah, kita klik kelas. Kemudian kita klik gambar atau foto akun kita yang ada di kanan atas. Perhatikan namanya sudah berubah ya, Fatimah Az-Zahra. Cukup sekian tutorial untuk bergabung ke Google Classroom dan mengubah nama lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.